Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pagi ini kita pemotongan kayu ya. Kayu yang lihat ini, pemotongan kayu ini kayunya pemotongan kayu yang masih hidup ya. Kayunya baru ditebang ya. Oke, teman, kita lihat kayu yang masih tebang dan itu pemilik lahan yang ada di situ tuh. Pemilik lahannya kita lihat sendiri, pemilik lahannya itu. Pemilik lahan ini sangat luas dan nggak dibakar ya. Dan cara pemotongan kayu yang masih hidup, pemotongan kayu masih hidup tuh teman, itu sangat gampang ya, timbang kayu itu udah kering ya, itu sangat gampang dan rantai kita pun nggak gampang habis ya. Oke teman, kita lihat dan itu nanti mau kita potong ya teman, kayunya masih hidup-hidup semua ya. Dan juga ini untuk konten kita besok-besok ini kita lihat ya teman, kayu yang miring-miring ke sawitnya itu mau kita tembang semua untuk konten kita besok-besok. Makanya teman ya, tonton terus video saya dan konten-konten saya yang lainnya. Dan supaya apa? Supaya tidak ketinggalan ya video-video kita yang berikutnya. Oke teman, kita coba ya pemotongan kayu karet yang masih hidup. Oke.
Oh.
konten kita di pagi ini. Pagi yang sangat cerah ya, lihat ini. Pagi yang sangat cerah ini, cara memotong kayu yang masih hidup ya, berbeda ya. Kayu masih hidup dengan udah kering itu. Kayu masih hidup itu sangat enteng sekali potongnya, karena lembut. Oke teman, untuk konten di pagi ini, saya cukup sampai di sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam operator.